Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kali ini saya akan coba membawa pemirsa untuk kembali membawa mencari tumbuhan aquascape langsung dari alam. Nah, kali ini saya tunjukkan pada pemirsa, ini ada beberapa tumbuhan. Bentuknya seperti ini. Kita coba ambil sini pemirsa. Nah, ini hidupnya memang di dalam air. Seperti bisa pemirsa lihat dari situ, ujung sana sampai ke sini. Ini semua dipenuhi oleh tumbuhan jenis ini. Memang jenis tumbuhannya tidak begitu bagus, tapi ini sudah pasti bisa hidup di air. Ini pemirsa. Nah, pada bagian akarnya sudah ditumbuhi jenis moss pemirsa. Nih, tumbuh jenis moss. Dan ini adalah bagian tumbuhnya. Jadi cara tumbuhnya adalah di setiap cabang dia tumbuh tunas dan ada akar. Jadi kita bisa patahkan pada bagian ini. Terus kita bisa patahkan dan dia menjadi tanaman baru. Ini juga pemirsa. Nah, coba kita lihat lagi. Jadi di dalam air bentuknya seperti ini hidupnya. Nah, jadi setiap cabang, setiap dahan, di ujung dahan dia tumbuh tunas baru. Ini ada tunasnya nih. Nah, ini jadi tumbuhan satu tumbuhan baru. Kemudian ini bisa kita pecah-pecah lagi. Karena akarnya ada di setiap cabang. Seperti ini. Tapi kalau untuk nama saya kurang tahu namanya apa. Namun yang pasti ini bisa ditumbuh dalam aquascape. Ini juga. Ini tumbuhan ini bisa tumbuh tinggi. Dan dampaknya sebagian keluar dari air juga tidak masalah, juga bisa. Oke. Kita kembalikan lagi. Rilis. Baik pemirsa, cukup sekian video dari kami. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.